Tinggi. Ya. Bagus. Ya. Nah, yang benar yang mana nih, Bu? Yang itu. Ibu dong sama Mbak Susi. Ayo. Sebentar aja kan udah lama. Wah, tapi jangan dilatih kayak dulu lagi yang bagus ya. Emang dulu gimana dulu? Dulu aduh. Selalu menyiksa. Selalu menyiksa soalnya bagus tengah lapang saya mesti muter satu lapang. Ayo, yuk. Menyiksa yuk. Tapi menyenangkan akhirnya ya kan. Wah, masih hebat. Aku yang bagian ngambil. Ya. Yang pertama biasanya itu kalau enggak pas tuh mes. Tuh. Aduh. Lama. Aduh. Gak lama gak latihan. Masih ya Bu ya? Terakhir ketemu kapan sih Mbak? Terakhir ketemu, masih suka ketemu sih kalau pas pertandingan ya. Ya. Oke, tapi pertama kali datang dulu Mbak Susi kelas berapa? 2 SMP? Langsung dipegang oleh Ibu sama, Bukus atau? Sama Mbak Kus ya. Manggilnya Mbak Kus ya? Manggilnya Mbak Kus, manggilnya Mami. Ya udah. Suka-suka. Langsung dipegang dan Mbak Kus langsung melihat bahwa ini anak nih, bagus luar nih. Luar biasa. Saat itu udah langsung tahu. Ya, memang dia luar biasa. Apa tuh? Seorang juara kan harus egois ya. Ya, oh jadi harus. Yang kelihatan pertama adalah apanya tuh dibandingkan dengan anak-anak yang lain waktu itu, egois. Ya semangatnya, disiplinnya, keinginan kuat untuk menjadi juara itu luar biasa. Ya. Ini kan tempatnya Mbak Kus ini ya, ya di bawah pembinaan Mbak Kus ya. Iya. Sengaja ada foto-foto nih di sini, saya mau lihat dulu. Yang sekarang Suci udah pindah. Ke pelatnas. Nah ini dia. Waktu masih imut-imut. Kalau sekarang amit-amit. Nah ini juara. Ibu ini yang paling bersejarah ya Bu. Oh iya itu. Pengantin. Pengantin Olimpiade. Nah ini buatan siapa nih? Terima kasih kepada Yayasan Jaya Raya yang telah mendukung keberhasilan di Barcelona. Ini Barcelona ya? Iya. Lihat bendera merah putih, lihat Indonesia, dengar Indonesia Raya itu ya. Aduh, rasanya gimana gitu. Oh iya. Itu. Itu di waktu muda. Waktu muda. Keren. Pia Zebadia. Uber 2008. Iya. Nah, ini Mami bagus. Yang mana? Yang tengah. Itu yang kedua dari kiri, Mbak. Yang bawa itu. Iya. Bawa waktu muda, Mbak Kus. Tuh. Sama almarhum Minarni. Ibu Min ya. Juara Olengland. Tahun 68. Pertama kali ya, Mbak Kus ya. 68. Keren. Justru karena dari itu langsung menyusul yang lain. Ya, kalau dulu kan karena kita enggak dipercaya putri-putri mana mau PPS mengirim keluar ya kan? Dikirim kayak keok terus kok. Begitu saya juara langsung disusul Susi juara terus. Waduh, malah hilang. Di sebelah sini ada foto Susi Susanti lagi. Oh itu di sana. Ada. Itu di sana yang lagi nangis ya? Iya. Pada saat setelah pengalungan medali. Masih ini. Masih imut-imut dulu betul. Mbak Susi punya foto ini di rumah? Ada. Dia harus punya kan. Kelihatan banget masih apa mata merah gitu. Iya. Mbak, yang ini tuh yang benar enggak yang waktu apa lihat ada lawannya ditampar itu bukan yang ini bukan? Oh, bukan. Ya.
Waktu yang di Liung Sup. Iya, Liung Sup. Itu Sudirman tahun 89 ya. Sudirman 89. Sebelum ini, sebelum Olimpiade. Sebelum Olimpiade. Okay. Okay. Kalah sama Susi langsung marah pelatih. Ditampar lah itu orang. Iya. Ya. Mbak Kus, menyaksikan enggak mereka berdua pacaran di sini? Sama satu comblang. Ya. Salah satu comblang, sama satu penasehat yang selalu ngingetin kita. Prestasi dulu ya. Prestasi dulu ya. Tapi yang ngincer duluan Mas Alan dulu apa Susi dulu sih? Nah lo. Yang duluan siapa dulu? Ya pasti saya lah, Mbak, masa Susi. Ada pengakuan. Nah, ini kan Ragunan ini kan memang apa ya, salah satu tempat bersejarah untuk Mbak Susi dan Mas Alan terutama di sini gitu ya. Ini udah jadi seperti ini? Belum ya? Belum. Gedungnya dulu yang di sebelah, Mbak. Sekarang udah bagus. Sekarang sudah lebih. Ala kadarnya. Fasilitasnya sudah jauh lebih baik. Karena prestasi Susi, jadi Pak Cik merasa bangga kan. Jadi tersentuh untuk membangun ini. Keren. Saya ingin mengajak jalan keluar, yuk biar agak segar, tapi memang panas ya. Luar biasa. Buat latihan fisik juga. Saya teruskan. Ganti baju dulu, Mbak, ini keringetan. Oh gitu? Habis latihan dulu. Oh iya, oke. Oke, oke. Ya udah, kita jumpa lagi sesaat lagi, ya. Iya. Panas.